Hai, ini lagi makan sate. Nah, ini kebetulan hari ini tadi sore pulang kampus mampir Pasar Gamping beli melon. Buat stok buah di rumah. Ya, buat seger-seger. Ini ada dua buah melon. Nih, ya. Ini satu. Melon apa nih? Melon, nggak ada jenisnya sih. Ini Melon Green Eagle. Mahal, 50.000 segini. Ini ada melon lagi satu. Ada dua buah jenis melon. Kita coba buka ya. Sayang ini pecah nih. Tadi di jalan ke pasar ngajak Nawa. Buat mainan di mobil, dilempar-lempar. Malah jatuh terus pecah, sayang banget. Ada dua jenis melon yang tadi itu. Sama sih, Farm Hill. Nih. Sama dari kebun yang sama sepertinya, dari merek yang sama. Ini The Farm Hill Test Better Leaf Elser. Green apa sih? Greeny Sweet. Oke. Kita coba buka yang ini dulu ya. Kita buka pitanya. Sayang banget pecah. Buat mainan yang namanya bocil. Ini namanya bocil. Tuh. Sama budanya lagi bercanda apa main apa. Kita buka tuh. Sangat disayangkan. Pecah. Kita coba. Ini bedanya yang warna ini sama ini. Karena sebelumnya kan pernah beli melon. Melon yang impor dari Jepang. Ini kayaknya enggak sih. Ini lokal sih. Produk Prima. Produk Prima Hydroponic Greenhouse Ground. Coba yang ini dulu ya. Yang bentuknya kayak bligo. Tau bligo enggak? Mirip-mirip ini bligo. Coba. Ini... Gimana cara membukanya? Belah dua gini ya. Oh, pakai aja. Pakai lebih bertenaga. Golok pembunuh naga. Coba, kira-kira gimana warnanya? Jeng 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 jeng. Berair banget ini. Coba, demi menyelamatkan bagian yang terluka, ini ya mau nggak mau harus di cobain dulu ya. Ini berair banget beneran. Ini super duper berair. Super duper berair. Ini tadi pakai talenan ya, pakai talenan. Nanti biar dibersihkan. Ini berair banget, tapi nggak tahu rasanya gimana, belum pernah. Coba ya. Kupas dulu. Cara mengupas melon yang entah benar atau salah. Saya biasanya gini sih. Don coba-coba. Coba. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Warnanya hijau keras, ternyata empuk. Gimana tuh? Ternyata keras kok empuk. Kelihatannya keras. Kayaknya ternyata empuk. Cukup berair. Enak. Kayak apa ya rasanya ya? Ya kayak melon, rasanya persis kayak melon, cuma teksturnya berbeda. Teksturnya itu kayak melon yang mau matang banget dan belum matang. Itu teksturnya kayak gitu. Sangat-sangat berair. Nawas suka nih kalau ini. Nah, coba bandingin. Ini ya, kita bandingin ini ya, coba ya. Yang kedua. Bun, ayah buka semua dua-duanya ya, tak cicipin ya. Ya. Sudah ACC. Sama Ibu Ratu. Soalnya yang mengelola dapur istri, jadi kalau nanti misalnya
bahan baku atau apa habis, yang tanggung jawab istri kan, jadi harus izin dulu. Kalau ini karena masih bagus, tapi masih keras ya, kalau dari kulitnya keras ini. Dari kulitnya masih keras, coba kita cicipin di sini dulu. Itu mas, dengar kan? Ih, keras, keras, keras. Masih keras tapi. Masih keras ini. Tapi aromanya sih udah wangi, ini masih keras. Tuh. Masih hijau ya. Belum begitu matang. Nah, ini saya biasanya kalau begini bentuknya bagus, tak ginikan. Keras. 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 Nah. Nih. Wangi. Super manis. Manis-manis. Manis dan wangi. Ini yang ini. Yang ini lebih manis dan jauh lebih wangi. Kayak sirup manisnya. Kalau tadi ini, yang tadi ini yang pecah ini udah meletek ini. Ini super berair, rasanya seger. Ya, cita rasanya beda sih. Saya lebih suka yang ini, yang kuning. Manis, manis, manis. Super manis. Ini melon green Yegal. Harganya 50.000 kurang 349.000. 49.000 lah ya. Dodonya yang satu melon sunrise ini. Yang ini sunrise, melon sunrise. Sunrise, sunrise. Rai ini sopo guys. Sunrise. Ini ada tanggalnya juga sih. 8/7/23. Keren ya. Udah harus dimakan sebelum tanggal segitu ya, atau tanggal apa sih, ini ada tanggal kayak gini. Nah, ini tanggal 8 Juli, oh, atau masuknya 8 Juli 2023, ini kan tanggal 10 ya, ini ya, ini tanggal 8 masuknya, Sabtu kemarin berarti. Oh, berarti masih segar, masih kemarin. Ini juga tanggal 8. Beratnya masing-masing 1 kilo. 1 kilo. Oh, ini enggak ada 1 kilo. Yang kuning ini. Ini 900 gram. Yang hijau kayak beligo ini. 1 kilo. Menyegarkan sih. Ya, pengalaman. Pengalaman menikmati buah yang belum pernah dinikmati. Oke, ini tadi pakai talenan. Biar enggak langsung di meja soalnya. Biar agak tinggi juga. Karena pakai pisau. Oke ya, coba ngirisin buat Nawa ya. Coba Nawa tak irisin, suka nggak dia? Tuh, airnya banyak banget tuh. Coba ngirisin buat Nawa. Nawa tuh biasanya suka melon semangka. Dia lagi main sama bundanya. Nah, ini bisa disimpan di kulkas. Ah, sayang sekali. Kalau nggak meletek kan bisa disimpan buat besok sih. Yang tapi udah meletek ya, jadi pengen dicip-cip. Nggak tahu nih melon dari mana, melon jenis apa. Jelas satu melon Yegal, satu melon sunrise. Sunrise. Rasanya unik sih. Buah-buahan tuh ternyata ragamnya banyak ya. Melon apa, melon apa. Ragamnya banyak. Ini kita kupas dulu, nanti buat Nawa. Tak jamin dia suka. Dia tuh suka, Nawa tuh rasanya suka buah. Makanya dia tuh kalau susah makan pasti ngambil buah sampai kembung sampai kenyang. Maaf kurang terampil dalam mengiris buah. Ini berceceran airnya pemirsa, bukti membuktikan bahwa dia sangat berair sekali.
aromanya tidak lebih kuat dibandingkan yang kuning. Ini coba tak kenawa dulu ya. Kita sampai ketemu di video berikutnya. Nanti kalau ada buah-buah yang menarik, saya cerita buah-buahan. Ya ini iseng-iseng nyicipin aja biar pernah membeli pengalaman makan buah itu berharga. Oke, nanti kita rapikan. Yang penting meja makan setiap habis makan harus bersih kembali. Oke, jempol. Makan buah adalah jempol.